الحمد لله الذي جعل العمل عبادة يؤجر عليه صاحبه في الدنيا والآخرة. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ayuhal muslimun al-hadiruna rahimakumullah. Usikum wa iyai bitaqwa Allahi faqad fazal muttaqun. Wa huthukum ala ta'atillahi wa ta'ati rasulih. Fi kulli waqti la'allakum turhamun. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sadaqallahu al-azim wa ballagha rasuluhu an-nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minash shahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwanul muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Belum lama ini Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia mengeluarkan satu rilis survei tentang tingkat daya saing tenaga kerja Indonesia. Ternyata hasilnya tidak baik-baik saja, karena Indonesia dari 60 negara yang disurvei, Indonesia berada di urutan ke-37 indeks prestasi dunia berkaitan dengan tingkat daya saing tenaga kerja orang-orang Indonesia. Kita maklum bahwa populasi terbesar di Indonesia ini adalah orang-orang Islam yang mencapai angka 278 juta jiwa atau sekitar 87% dari populasi masyarakat Indonesia. Itu artinya bahwa Muslim Indonesia menjadi representatif sebagai sampel utama dalam menggambarkan tentang Indonesia, termasuk dalam hal etos kerja. Artinya bahwa jika Indonesia berada pada posisi menggembirakan dalam survei indeks prestasi dunia, maka umat Islam yang punya peran aktif bagi Indonesia. Tapi demikian pula sebaliknya, jika Indonesia dalam survei internasional tidak menggembirakan, boleh jadi itu karena orang-orang Islam Indonesia belum berperan signifikan dalam hal-hal kebaikan. Kalau demikian, di mana letak masalahnya? Apakah karena umat Islam konsisten dengan pengamalan agamanya atau tidak? Mari kita mencoba melihat konsep etos kerja dalam Islam. Bagaimana kiat menjadi hamba yang beretos kerja yang tinggi? Berangkat dari ayat Al-Quran dalam surah Al-Baqarah yang dibacakan tadi, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sungguhnya aku hendak menciptakan khalifah di muka bumi. Makna khalifah berakar dari kata khalafa yakhlufu khilafah atau baqiya ba'dahu wa aqama maqamahu, yang berarti berperan setelahnya dengan menggantikan atau melanjutkan posisinya.
bumi yang kita pijak ini hanya bisa dimakmurkan oleh makhluk manusia yang mendapat tugas sebagai khalifah. Sekalipun potensi kerusakan bumi datangnya juga dari ulah tangan manusia. Regenerasi dan sustainability kehidupan bumi dan mengatur kemaslahatan manusia dan lingkungan sungguhnya adalah implementasi dari peran khalifah yang diemban oleh makhluk manusia, bukan makhluk seperti jin, malaikat, dan hewan-hewan lainnya. Inilah akumulasi dari makna ibadah opsional yang disebut dengan ibadah ikhtiariyah, yang menjadi pilihan manusia secara sadar dalam mengemban amanah yang diberikan kepadanya. Tidak ada makhluk yang dapat memikulnya kecuali manusia, yang disinyalir dalam Al-Quran, innahu kana zaluman jahula. Kalau manusia itu mengabaikan amanahnya sebagai khalifah, maka dia sesungguhnya melakukan penzaliman, baik penzaliman bagi dirinya, penzaliman bagi orang lain, dan penzaliman bagi lingkungannya, dan masuk dalam kategori jahulan, orang bodoh. Allah subhanahu wa ta'ala menilai aktivitas manusia sebagai pengabdian kepadanya. Manusia diciptakan untuk beribadah. Dalam batasan itulah manusia diberikan kehidupan yang layak. Al-Quran menyatakan dalam surah An-Nahl, man 'amila salihan min dzakarin aw untha, siapa yang melakukan kebaikan dari laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, dia beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kami akan berikan kehidupan yang layak, walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, kami akan memberikan ganjaran yang sesuai dengan amal perbuatannya. Islam juga mengajarkan dan menghargai pekerjaan manusia dengan konversi penghapusan dosa. Nabi pernah menyebutkan, inna minadh dhunubi dhunuban la yukaffiruha as-salatu wa as-siyam. Ada dosa yang tidak bisa dihapus dengan salat, puasa, walal hajj walal umrah, bahkan haji dengan umrah. Sahabat pada bertanya, "Fama yukaffiruha ya Rasulullah?" Apa yang bisa menghapuskan dosa-dosa tersebut? Kata Rasulullah, "Al-humumu fi talabil ma'isyah." Semangat dalam bekerja, semangat dalam mencari rezeki. Kenapa demikian jemaah sekalian? Karena bekerja mencari rezeki adalah hal yang dapat memastikan keberlanjutan hidup manusia di dunia ini. Dengan jaminan kehidupan, maka agama serta kebaikan-kebaikan lainnya dapat kita lakukan. Hilangnya dan melaratnya kehidupan dunia pasti akan mempengaruhi pengamalan agama dengan baik dan maksimal. Karena itu memaksimalkan usaha lalu menyerahkan diri kepada Allah adalah implementasi tawakal. Tapi sebaliknya malas bergerak, mager, hanya menanti nasib ketentuan Tuhan, itu dinamakan tawakul, bukan tawakal. Jadi Nabi juga menyebutkan, man amsa kalan min amali yadihi amsa maghfuran lahu. Siapa orang yang kerja hingga larut, dia akan mendapatkan ampunan dari Allah. Hadis riwayat Tabrani. Rasulullah juga, nazara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila yadin tawarramat min al-amal faqabbalaha wa qala hadhihi yadun yuhibbuha Allah wa rasuluh. Nabi pernah
memandang tangan yang melepuh karena kerja keras. Lalu tangan itu diambilnya dan dicium oleh Rasulullah SAW dan berkata, "Hadhihi yadun yuhibbuha Allah wa Rasul." Ini tangan yang Allah paling senangi dan Rasulnya. Imam Ali juga pernah berkata radhiyallahu anhu, "Man mata ta'ban min kasbil halal, mata wallahu anhu radin." Siapa orang yang meninggal dunia dalam keadaan lelah mencari rezeki yang halal, maka ia mati dalam keadaan Allah meridhahinya. Karena itu jemaah sekalian, bekerja dalam pandangan Islam adalah berkinerja secara produktif, bekerja tuntas dan meyakinkan, bekerja secara profesional, sebagaimana hadits Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, "Inna Allah yuhibbul 'abda al-mu'min al-muhtarif." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai orang mukmin yang bekerja secara profesional. Jemaah Jumat Masjid Istiqlal rahimakumullah, inilah salah satu dari pengertian khalifah sebagai keberlanjutan dari generasi ke generasi berikutnya untuk sebuah tugas dan pekerjaan dalam memakmurkan alam semesta. Maka kiat utama meningkatkan etos kerja adalah kita menyadari bahwa bekerja adalah ibadah, bekerja adalah amanah, bekerja adalah panggilan dan aktualisasi diri sebagai khalifah di muka bumi ini. Selain makna secara horizontal tadi, juga dapat dimaknai khalifah sebagai fungsi-fungsi vertikal, bahwa khalifah bermakna mengganti dan mewakili Allah untuk memakmurkan alam. Jadi apapun kegiatan yang positif yang kita lakukan, hakikatnya perpanjangan Tuhan di muka bumi ini. Manusia yang punya potensi dalam mengimplementasikan sifat-sifat dan nama-nama Allah yang biasa disebut dengan Asmaul Husna, seperti misalnya orang yang gemar memberi, adalah wujud nama Allah Al-Karim, Ar-Razzaq, Al-Jawad dan nama-nama lainnya. Manusia yang senang mengajar ilmu pengetahuan seperti profesi guru, dosen, instruktur, motivator dan lain-lain adalah perwujudan dari nama Allah Al-Alim. Manusia yang gemar merawat, menata, mengatur, mengelola, memanage lingkungan, memanage pekerjaannya, bahkan melakukan pengabdian dengan jabatan-jabatan publik yang diamanahkan kepadanya dengan baik, itu adalah perwujudan dari nama Allah Rabbul Alamin, Mudabbir dan lain-lain sebagainya. Bahkan jemaah sekalian, bertani sebagai petani adalah pekerjaan yang mulia sebagai penyedia pangan untuk masyarakat. Itu juga merupakan pekerjaan yang diberikan oleh orang-orang tertentu sebagai karunia Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang dipilih sebagai petani. Sungguhnya mereka mewakili Tuhan memberikan kehidupan bagi manusia. Makanya Allah berfirman, "A antum tazra'unahu am nahnu zari'un?" Kata Allah, "Apakah kalian yang menanamnya atau kami yang menanamnya?" Allah Subhanahu wa taala menggunakan tangan petani untuk menanam tumbuh-tumbuhan yang bisa bermanfaat bagi kehidupan makhluk. Jadi petani mewakili Tuhan dalam urusan pangan. Allah Subhanahu wa taala menitipkan rahmatnya kepada petani untuk bercocok tanam. Demikian seterusnya dari semua pekerjaan-pekerjaan yang bermanfaat
dalam kehidupan kita hakikatnya adalah mandataris Tuhan di muka bumi ini. Sebaliknya, jika kegiatan yang mengarah pada pengrusakan dan dosa itu adalah perwakilan setan di muka bumi ini. Dengan demikian, kiat yang kedua yang dapat meningkatkan etos kerja kita adalah menyadari sepenuhnya bahwa apapun yang kita lakukan untuk kebaikan dan perbaikan adalah rahmat Allah yang dititipkan kepada manusia. Menjadi manusia pilihan Allah bagi kemaslahatan alam, mereka sesungguhnya adalah agen-agen rahmatan lil alamin. Ma'asyiral muslimin, jemaah yang berbahagia. Karena itu, perintah bekerja atau yang biasa populer dengan istilah beramal adalah hal yang mendapatkan perhatian sangat besar dalam ajaran Islam. Artinya bahwa seorang muslim yang mengamalkan agamanya dengan benar adalah muslim yang memaksimalkan kerja-kerjanya yang produktif, baik untuk dirinya, untuk orang lain, dan kehidupan dunia dan akhiratnya. Kita misalnya bisa menikmati Masjid Istiqlal yang luar biasa megahnya ini. Ini karena kerja-kerja khalifah di muka bumi ini. Tidak mungkin masjid ini dibangun oleh kelompok jin dan hewan-hewan lainnya. Yang bisa membangun dan memakmurkan masjid yang mega ini, itu hanya orang yang menyadari dirinya sebagai khalifah di muka bumi ini. Demikian amalan-amalan lainnya seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Silakan berkinerja, silakan berproduktivitas, maka Allah akan memperlihatkan hasilnya kepada kalian. Allahumma waffiqna lil amali salih wa lima nuhibbuhu wa nardahu ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyakum bima fihi minal ati wa dhikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Amidin amma ba'du. Ayuhal muslimun al-hadiruna rahimakumullah. Usikum wa iya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Wa ahuthukum ala ta'atillahi wa ta'ati rasulihi fi kulli waqtin la'allakum turhamun. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligat. Wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa qala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma 'izzal islam wal muslimin. اللهم انصر المسلمين في فلسطين اللهم انصر المسلمين والمجاهدين في كل مكان ودمر أعداءهم أعداءنا أعداء الدين اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وعن سائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله